Nih ya, ini mac and cheese namanya Anwar. Lihat guys. Oh my guys. Woo. Asap-asapnya tuh menandakan dia tuh masih fresh of the oven, you know. Tuh kejunya liat banyak banget. Dia agak pelit sama sekali sama keju ya. Tuh. Tuh lihat. Olay. Coba yuk. Kenapa ya dia bisa segurih dan se-creamy itu? Mau tahu nggak guys? Karena dia pakai 3 jenis keju dalam satu loyang. Kalian makan mac and cheese ini, udah kalian kayak makan dua bahan makanan doang. Makaroni sama si cheese ini udah. Dan ini sangat gampang diterima sama lidah orang Indonesia. Bener! Paling enak dipakai saus sambal. Parah. Ya? Cuma aku masih mau nikmatin rasa aslinya dulu. Atasnya keju-keju meleleh. Tapi di dalamnya juga meleleh, tapi nggak terlalu, dia malah kayak kental gitu loh guys. Oh my why, kalau cuma satu pen kayak gini, kalau Anwar sih kayaknya kurang guys, karena ini endol banget. Dan satu lagi, beefnya ini mengakomodir rasa dari si keju. Jadi tuh rasa asinnya tuh nggak lebay gitu loh. Bener. Nih sekarang ada calamari with french fries. Nih, calamarinya udah ada mayonesnya di atas, ada beberapa irisan sosis, thin fries, and selada. Yuk, coba yuk. Guys, tolong cobain ya. Mam. Kalian tahu bumbu tepungnya itu bukan kayak bumbu tepung calamari pada biasanya. Biasanya pakai breadcrumb kan, kalau tepung roti. Tapi kayak dia bikin sendiri dia racikan. Karena kayak fried chicken gitu loh, atau dikasih gula sedikit. Karena rasanya kayak sedikit manis atau susu ya. Makanya dicocokin pakai mayones biar lebih enak. Iya. Dan ini namanya adalah strawberry almond. Nah, tuh. Jadi strawberry dipakein dengan campuran almond. Sama di atasnya ada whipped cream. Aduh, cobain yuk. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari minum. Punya aku tuh rasanya kayak ada rasa sensasi rum-rumnya gitu loh guys. Iya. Ya gak sih di bawah nih? Gue tadi lagi mikir ini kayak apa ya gitu. Itu rum. Jadi si rumnya itu berasa di layer yang kedua. Ini rekomendasi banget. Kalau mau ada acara kali ya. Event-event gitu guys. Atau juga bilang kayak lagi mau ngumpul sama teman, bingung mau makan apa gitu. Udah nih. Sekarang biasanya 9-9 gitu kan. Iya. Biasanya kalau misalnya ngumpul, kalau makan berat kan ya ribet gitu ya. Ini paling cocok sih. Nah, sore-sore kayak gini kita segerin dulu nih dengan minuman strawberry almond. So yum, I like it. Guys, kalau kalian mau tahu alamat dan menu apa yang kita makan hari ini, jangan lupa di follow Instagram bikinlover @bikinlovertransTV. Kalian juga bisa loh guys merekomendasiin menu-menu apa aja yang harus dicicipin. Langsung di follow sekarang ya.